Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans hijab lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian yang mana channel ini akan coba membahas seputar Heiko van der Vecken dan segudang aktivitas-aktivitas terbarunya. Dan inilah kabar terbaru dari Heiko van der Vecken yang mana bikin kita semua geger ya. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan dengan pembahasan Mimin kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, langkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat hijab lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans hijab dimanapun kalian berada? Kali ini ada kabar yang bikin kita sebagai fans hijab geger ya, yang mana di sini ternyata ada yang baru lagi nih tentang hijab. Yang mana di sini sewaktu mereka di sinetron Buku Harian Seorang Istri, ada adegan Rangga Ajab bawa motor ya dan memakai jaket berwarna orange. Dan di sini ternyata usut punya usut, kali ini Heiko memakai baju itu ya dikala dia syuting di model jadi model video klip Mana Med ya. Nah sahabat, di sini kita bisa melihat ya, kalau Heiko van der Vecken menggunakan baju yang sama yang digunakan pada Rangga Ajab sewaktu di sinetron Samudra Cinta. Warna baju yang berwarna oranye atau jaket yang digunakan Rangga Ajab sama persis dengan apa yang digunakan Heiko saat video klip bersama Mana Med. Wah, ini seru sekali ya sahabat. Berarti keduanya masih terus menyimpan kenangan-kenangan yang mana sudah beberapa kali kita terciduk ya, bahwa Heiko atau Rangga Ajab menggunakan baju yang sama. Walaupun sekilas tapi fans selalu jeli ya dan selalu tahu mana yang pernah digunakan oleh Heiko bersama Rangga Ajab, mana yang tidak. Nah makanya sahabat, kita sebagai fans hijab sangat bertanya-tanya, apa sih sebenarnya mereka ini masih menyimpan kenang-kenangan mereka saat bersama, sehingga baju kapelan mereka pun bukan hanya satu dua tapi banyak ya sahabat yang mereka gunakan. Ini sungguh sangat luar biasa sekali ya, dan ini merupakan kenangan yang luar biasa mungkin buat Heiko van der Vecken dan Rangga Ajab. Nah makanya kita sebagai fans hijab harus terus berdoa, mudah-mudahan saja mereka berdua ini memang masih ada jodoh dan masih tetap akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat hijab lovers,